Halo pagi teman-teman, ini suasana supermarket Walmart di California. Hari ini 24 Februari 2024. Kita lihat ya di dalam supermarketnya ada apa aja. Ini ada bendera Amerika yang berkibar, indah sekali. Ini troli-troli. Ini ada customer service-nya. Nah, ini suasana di dalam Walmart, ada McD juga ya. Nah, ini supermarketnya besar sekali. Ini barang-barang yang disajikan ya. Jadi kita selain berbelanja, kalau kalian lapar mau breakfast, kalian bisa makan McD-nya. Jadi McDonald's memang identik dengan Amerika ya. Tapi kalau kami di sini lebih enak makan Wiener Schnitzel. Jadi hot dognya itu benar-benar luar biasa, nikmat banget. Saus mustardnya juga beda banget ya, benar-benar khas cita rasanya. Nah, kalau di area dekat Walmart ini ada juga Wiener Schnitzel. Itu memang mantap. Nah, ini suasananya ya, pakaian-pakaian, makanan-makanan yang dijual di Walmart di California. Kita sedang di Los Angeles ya. Nanti malam kita akan terbang ke Las Vegas. Banyak video seputar Las Vegas juga kita akan coba buat. Pakaian-pakaian anak-anak, stroller. Dulu Walmart ada di Indonesia, terus sudah tutup, hanya tinggal Carrefour dan lain-lain. Ini barang-barang elektronik dan juga makanan-makanan. Hari ini 24 Februari 2024, langsung dari Los Angeles, California. Bunganya lucu ya. Untuk taman-taman. Di sebelah sana makanan, sebelah sini barang-barang kebutuhan rumah tangga ya. Pernak-pernik mulai dari pakaian, sepeda, alat tulis, rak-rak. Dan sepeda-sepeda yang dijual ini lagi promo jadi 98, warnanya cantik sekali purple. Ini ada helm-helmnya juga. Oke, ikuti terus Panjai Paris. Jangan lupa bantu di like, di share, dan di subscribe. Ini Hot Wheels ya, cuma 1 dolaran. Anak-anak pasti suka Hot Wheels. Ikuti terus ya perjalanan Panjai Paris. Jangan lupa bantu di like, di share, dan di subscribe. Kita akan meliput ke bagian area makanan di video selanjutnya. Tuhan memberkati. $11 ya, biar biar biar.